Terus mendesak agar Indonesia punya F-16 Viper. F-16 Viper buatan Lockheed Martin menjadi dilema tersendiri bagi Indonesia. Lockheed Martin mau Indonesia memiliki F-16 Viper. F-16 Viper disodorkan Lockheed Martin ke Indonesia sebagai sebuah persiapan. Ya, persiapan untuk Indonesia mengoperasikan F-35. Indonesia tak dipungkiri amat kesengsem dan berusaha memiliki F-35. F-35 bila dimiliki akan menambah kekuatan udara Indonesia secara signifikan. Maka dari itu, Amerika Serikat AS menahan lebih dulu agar F-35 tak sampai di Indonesia. AS mementingkan sekutu regionalnya agar mendapat F-35 lebih dulu. Ia adalah Australia dan Singapura. Singapura setidaknya akan menerima satu skadron F-35. Ia akan jadi pengguna F-35 pertama di Asia Tenggara. Jika ditanya Indonesia sebenarnya sudah mengajukan permintaan kepada AS agar F-35 tersedia untuknya. Alasannya karena Indonesia dilarang membeli Su-35 oleh AS. AS harus bertanggung jawab atas pelarangan ini dengan permintaan Indonesia dan F-35. Dengan permintaan Indonesia akan F-35. Namun yang disodorkan AS bukan F-35, melainkan tiga jenis jet tempur yakni F-18, F-15, Eagle 2, dan F-16 Viper. Dan saat ini, AS nampaknya lebih mendorong agar F-15 lah yang masuk ke Indonesia. Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo pernah menjelaskan bahwa tim dari Boeing sudah bertemu dengannya. Ia dan Boeing membicarakan soal kapan F-15 Eagle 2 bisa dipakai oleh Indonesia. Ini sedikit informasi, F-15EX timnya sudah datang ke saya. Saya tanya kalau hari ini kita sepakat unit awal pertama yang akan kita terima kira-kira kapan? Jawabannya, kira-kira tahun 2027. Kata Fajar dikutip dari Antara, Rabu 22 Desember 2021. Ini merupakan sinyal memang Indonesia lebih condong ke F-15 daripada F-16 Viper. DSCA.mil dalam rilisnya pada Februari 2022 lalu sudah menjelaskan hal ini. Departemen Luar Negeri telah membuat keputusan menyetujui kemungkinan penjualan militer asing kepada pemerintah Indonesia pesawat F-15ID dan peralatan terkait dengan perkiraan biaya $13.9 miliar. Pelaksanaan penjualan yang diusulkan ini akan membutuhkan penugasan kurang dari 20 perwakilan pemerintah AS dan kontraktor ke Indonesia untuk memberikan dukungan teknis untuk operasi pemeliharaan dan untuk melakukan pelatihan penerbangan dan pemeliharaan, jelasnya. Indonesia akan membeli F-15 Eagle 2 paket komplit. 45 unit EPA WSS lah yang menjadi perhatian. Eagle Passive Active Warning Survivability System atau EPAWSS merupakan sistem pertahanan diri bagi F-15 Eagle 2.
EPA-WSS merupakan nyawa dari F-15 Eagle II untuk memberikannya keunggulan dibanding lawan. Teknologi EPA-WSS BAE Systems yang canggih memberi pilot kesadaran situasional maksimum, membantu mereka mendeteksi, mengidentifikasi, dan dengan cepat merespons potensi ancaman dengan mengumpulkan dan memproses energi elektromagnetik secara instan, menciptakan gambaran 360 derajat yang komprehensif dari ruang pertempuran. EPA-WSS memiliki bandwidth instan yang luas dan kemampuan pemindaian berkecepatan tinggi untuk mendeteksi semua kelas ancaman RF, termasuk kemungkinan intercept dari musuh, jelas basesystem.com. Melihat pemerintah AS lebih mendorong Indonesia memiliki F-15 Eagle II, membuat Lockheed Martin tak senang. Lockheed inginnya Indonesia membeli F-16 Viper. Sebabnya Indonesia sudah mempunyai fasilitas EMLU bagi F-16 sehingga lebih mudah mengoperasikan Block 72. Amerika Serikat memutuskan untuk memberikan fasilitas EMLU atau NH Midlife Upgrade ke Indonesia. Fasilitas ini sangat langka karena tidak semua negara operator F-16 memiliki akses fasilitas ini, seperti Taiwan, di mana peningkatan program EMLU hanya diberikan kepada negara-negara yang dianggap penting oleh AS untuk mempertahankan kepentingan di wilayahnya, jelas International Military. Juga adanya F-16 Viper akan memudahkan Indonesia mengoperasikan F-35 di masa depan. F-16 Block 72 menggabungkan kemajuan terbaru dalam teknologi dan kemampuan tempur banyak diantaranya dapat dianggap sebagai generasi kelima. Berikut adalah 3 alasan mengapa F-16 Block 72 yang kuat dapat berfungsi sebagai jembatan antara armada F-16 Indonesia saat ini dan pesawat generasi kelima seperti F-35. Misalnya, radar APG-83 Advanced Electronically Scanned Array atau AESA, canggih milik Northrop Grumman menyediakan kemampuan generasi kelima dengan memanfaatkan kesamaan perangkat keras dan perangkat lunak dengan radar AESA F-22 dan F-35. APG-83 berbagi 95% kesamaan perangkat lunak dan 70% kesamaan perangkat keras dengan radar F-35. Dengan 34 unit F-16, TNI AU telah memiliki peralatan pendukung F-16, suku cadang dan pilot terlatih serta personel pemeliharaan. Pesawat F-16A Block 15 IDAF yang baru-baru ini ditingkatkan membawa peningkatan struktural paruh baya dan avionik yang ditingkatkan ke armada, dan sekarang jet ini akan melengkapi F-16 Block 72. Faktanya, sekitar setengah dari rantai pasokan F-16 memiliki kesamaan dengan F-22 dan F-35, jelas Lockheedmartin.com. Namun, jika Indonesia memilih membeli F-15 Eagle II, maka Indonesia harus membangun lagi infrastruktur penunjang jet tempur itu dari nol. Hal ini akan menguras anggaran pertahanan Indonesia. Memilih pesawat baru selain F-16 untuk pesawat tempur masa depan, Angkatan Udara Indonesia harus banyak berinvestasi dalam infrastruktur baru, melatih pilot dan pengelola baru, mengintegrasikan peralatan pendukung darat baru, dan pengadaan satu set senjata yang terpisah dari yang ada saat ini. Memperkenalkan pesawat baru ke dalam armada bisa berarti ada lebih sedikit kesamaan dalam hal keberlanjutan dan juga tantangan interoperabilitas di dalam armada dan dengan sekutu regional. Pelatihan untuk dan mempertahankan beberapa platform pesawat yang berbeda akan lebih sulit dan mahal daripada mempertahankan satu platform seperti F-16. Dengan pengalaman dan infrastruktur F-16 yang diperlukan, F-16 Block 72 akan memungkinkan Angkatan Udara Indonesia melakukan transisi yang lebih lancar, efisien, dan operasi yang hemat biaya, memastikannya siap untuk misi apapun, kapanpun, katanya. Daripada hal itu, Lockheed Martin menyarankan Indonesia mempunyai F-16 Viper. Jika tak membeli baru, maka upgrade armada lawas F-16 Indonesia ke Block 72 dinilai jauh lebih menguntungkan. Meski Indonesia belum berminat dan menyatakan tetap dalam proses pembelian F-15 Eagle II, nyatanya Lockheed Martin terus mendorong agar negeri ini mengakuisisi F-16 Viper.
Terkait Indonesia pada September 2015, militer menerima tambahan 5 pesawat tempur F-16C/D Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Ini adalah bagian dari perintah yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Indonesia pada tahun 2012 untuk memperbarui dan mentransfer 24 F-16C/D yang ada ke Angkatan Udara. Namun Lockheed Martin terus mendesak Indonesia untuk melakukan upgrade ke F-16V, anggota terbaru dari keluarga pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, lapor ASEAN Military Review pada 17 Agustus 2017. Kita lihat saja, apakah Lockheed Martin bakal menyalip di tikungan akhir di mana F-16 Viper bisa saja dibeli Indonesia.